Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Boboket Diary. Kak Iveta punya kisah unik dari kucing liar di Meksiko yang punya trik agar diberikan makanan oleh orang asing. Seperti apa ya kisahnya? Kisah ini bermula ketika perempuan bernama Tania Santos berbelanja di sebuah minimarket. Ia melihat seekor kucing liar yang setia menunggu di depan sebuah minimarket agar dibelikan makanan kucing oleh orang yang lewat. Lalu kucing liar itu seolah menuntun Tania untuk menuju rak makanan kucing di dalam minimarket. Kucing liar itu terus mengeong pada Tania seolah ia minta dibelikan makanan kucing. Karena Tania memang penyuka kucing, Tania tidak keberatan untuk membeli makanan untuk kucing itu. Keesokan harinya, kucing liar itu masih berada di sekitar minimarket. Ia mengitari rak makanan kucing dan mengeong pada orang-orang di sekitarnya supaya dibelikan makanan lagi. Setelah bertanya pada penjaga minimarket, mereka menjawab bahwa kucing liar itu memang selalu datang berjalan-jalan di dalam minimarket. Ia akan mengeong pada orang-orang yang berbelanja untuk membelikannya makanan kucing. Karena penasaran, Tania pun mengamati kucing tersebut. Kucing liar itu mengeong memelas pada orang-orang. Lalu ketika ada orang memperhatikannya, kucing itu langsung mengeong dan menunjuk makanan kucing kesukaannya. Dengan begitu, orang lain tidak akan tega membiarkan kucing itu dan akhirnya membelikan makanannya. Tania pun takjub dengan kecerdasan kucing itu dalam mendapatkan makanan. Karena kepintaran dan kelucuan kucing liar itu, Tania pun mengadopsinya dan memberi nama kucing itu Zulem. Itu tadi kisah lucu dan menggemaskan tentang kucing yang punya cara cerdas agar dibelikan makanan oleh orang asing. Apakah teman-teman pernah punya pengalaman yang sama? Oh iya, apakah kucing peliharaan teman-teman juga memiliki tingkah yang lucu dan menarik untuk dibagikan? Silakan kirimkan cerita teman-teman ke Bobo ya. Kisah kamu dan kucing peliharaan yang paling menarik bisa Bobo tayangkan di channel YouTube Majalah Bobo. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!